Bubur India menu kuno yang satu ini sudah menjadi makanan tradisi buka puasa selama lebih dari 2,5 abad di Masjid Ciamis Semarang. 150 porsi bubur India setiap hari dibagikan gratis bagi para jemaah masjid. Laporan ini sekaligus menutup redaksi kontroversi. Terima kasih dan sampai jumpa. Masjid Jami di kawasan Pekojan adalah salah satu masjid tertua di Semarang, Jawa Tengah. Ratusan jamaah memenuhi sudut-sudut masjid ini, terutama di bulan Ramadan. Tidak hanya untuk beribadah, para jamaah juga menantikan menu khas yang hanya dihidangkan di bulan Ramadan. Ya, inilah bubur India. Adalah Abdul Muin dan Ngatiman yang sudah lebih dari 20 tahun mengabdikan diri sebagai takmir Masjid Jami Pekojan. Di bulan Ramadan, selepas sholat zuhur, mereka sibuk menyiapkan bubur berbahan utama beras, santan, daun serai, garam, jahe, bawang merah, bawang putih, dan daun pandan ini. Menggunakan kuali tanah liat berbahan bakar kayu, beras ditanak selama kurang lebih setengah jam, kemudian dicampur santan dan bumbu-bumbunya. Setelah dimasak selama 2,5 jam, bubur pun matang dan siap dihidangkan dengan sambal goreng ati sapi dan tulang belulang kambing. 1 jam sebelum berbuka, bubur disajikan di atas mangkuk plastik bersama kopi dan teh panas.